Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, hari ini adalah hari Selasa. Sekali lagi Allah bagi kita nyawa untuk kita terus beramal soleh dan juga kita dapat terus memohon ampun dan maaf, beristighfar banyak-banyak kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Alright, hari ini adalah satu hari yang mungkin saya nak just like tengok hari ini hujan lebat tadi. Dan hujan lebat dan kita ternampak orang menolong orang untuk beri payung dan sebagainya. Jadi saya teringat satu benda. Berapa ramai kita yang masih lagi macam pernah ataupun kita berterima kasih dengan orang yang pernah bantu kita. Ada tak kita macam fikirkan pasal diorang? Pernah tak kita call diorang? Pernah tak kita bagi tahu, terima kasihlah kau bantu aku hari itu. Ada tak kalau kita lakukan benda-benda tu? Ataupun mungkin kita pergi tandas dan kita melihat orang yang membersihkan tandas tu. Pernah tak kita macam pernah tak kita ucapkan terima kasih kepada mereka, menghargai apa yang mereka lakukan? Pernah tak? Jadi ini adalah tanda orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur ni sekecil-kecil kebaikan mereka akan sentiasa bersyukur dan berterima kasih. Of course kita bersyukur kepada Allah SWT dan kita juga berterima kasih kepada orang yang membantu kita walau sekecil-kecil bantuan tu. Alright? Jadi itu yang Abang Bu fikirkan dan kita berdoa untuk mereka. Kalau tak dapat jumpa mereka, mungkin kita kat Mekah dulu ada orang bantu kita, kita doakan mereka. Mudah-mudahan mereka ni akan beri rahmat Allah SWT. Dan kalau kita kenal ataupun kita tahu orang-orang tertentu yang pernah bantu kita, apa kesalahannya kita call dia orang cakap, terima kasih kau bantu aku, mudah-mudahan kau diberikan rahmat kebaikan. Dan mungkin ada juga peluang kalau kita boleh berjumpa dengan mereka, jadi jumpa dia orang insyaAllah. Right? So itulah yang Abang Bu nak ucapkan pada hari ini, nak sampaikan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan esok, okay? Jadi ambil telefon, call somebody yang pernah bantu kita. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.